semulia-mulia tempat dan sejahat-jahat tempat. Ternyata Nabi kita tidak boleh bagi jawaban. Tak lama kemudian Nabi kita tanyakan kepada Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril juga tidak memberikan jawaban. Akhirnya Malaikat Jibril tanyakan kepada Allah Jalla wa'ala, beritahukan kepada Muhammad, sang kekasihku, afdalul biqa'i masajiduha, semulia-mulia tempat itu adalah masjid, wasyarul biqa'i aswaquha, dan sejelek-jelek dan seburuk-buruk tempat itu adalah pasar. Makanya kalau ke masjid, masuk ke masjid kaki kanan. Tapi kalau pada waktu kita masuk ke pasar, kita mendahulukan kaki kiri. Maka dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai kelebihan, dengan berbagai kemuliaan. Satu, dengan tahiyatul masjidnya. Yang kedua, dengan niat i'tikafnya. Yang ketiga, tumpuan rahmat. Yang keempat, tumpuan maghfirah. Yang kelima, ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang keenam, keampunan dosa daripada Allah. Yang ketujuh, akan dikerumuni oleh para al-malaikatul kiram. Kemudian yang kedelapan, kebaikan akan senantiasa selalu mengalir. Dan kita sedang berada di rumah Allah, sedang berada di jalan Allah, senantiasa selalu dengan tatapan, perlindungan dan pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala.